Halo, sahabat-sahabat Waitiku semuanya, apa kabar? Semua kita semua baik-baik saja ya. Oke, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan Anda tentang sebuah video yang saya ambil tidak lama dulu, yaitu Pasar Malam Filipin. Sebagaimana kita maklum, Pasar Malam Filipin merupakan sebuah tempat yang sangat popular di Kota Kinabalu dan dikunjungi ramai oleh pengunjung ataupun pelancong dari luar negara maupun dalam negara. Mahu tahu apa sebabnya dan apa yang menarik di sini? Saksikan video ini. Nah, itu dia guys, salah satu daya tarikan di tempat ini ialah makanan laut yang sudah siap dipanggang, tersusun rapi, cantik dipandang mata, tinggal nak makan saja, dan yang pastinya ia semestinya sedap, tapi kena bayar dulu guys ya, baru boleh makan. Nampak tu guys, penjaga-penjaga masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sedang pegang penyepit, ada yang sedang kuluk kehilir, ada yang sedang berasap, berbagai-bagai. Saya yang ketika ini berdiri sini guys, mengambil gambar, mengambil video, kenyang dengan asap guys. Tapi tidak mengapa guys, sebab bau asap itu wangi macam ayam panggang. Tidak dapat ayamnya, dapat asapnya pun cukuplah guys. Gerai-gerai pun banyak disediakan ya guys. Pilihlah mana yang anda suka. Sambil duduk, minum, makan, boleh lihat laut, boleh lihat cemandang juga. Alright guys, nampak abang baju putih itu sedang menyusun jualannya. Hah, bukan saja makanan laut yang sudah dipanggang ada guys, yang mentah pun ada juga. Tapi saya sempat bertanya dengan beliau, katanya daya tarikan utama di sini ialah udang karang ataupun lobster. Tetapi harganya nak tahu berapa guys? RM250 per kilo. Hah, RM250 sekilo guys. Tapi kalau mampu, apa salahnya? Tapi kalau tidak guys, jangan cuba-cuba tanya ya guys. Nanti kulit pun tak dapat. Okay guys, selain daripada itu, di sini juga ada menjual kain baju, ada menjual barang-barang kraft tangan seperti bag dan sebagainya. Memang cantik guys. Dan bagi kaum wanita, tempat ini tidak boleh dilepaskan guys, yaitu tempat menjual barang-barang perhiasan, mutiara, kalung, cincin, anting-anting dan sebagainya guys. Memang cantik, memang puas hati. Dan yang terakhirnya guys ialah ini, keropok krepe. Ha, yang ini tidak boleh tidak, mesti beli guys, untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Perisanya macam-macam, sotong ada, ketam, ikan, udang. Ha, dengan harga
3 bungkus RM10 saja guys. Sangat murah tetapi sedap. Alright guys, demikianlah serba sedikit alkisahnya mengapa pasar malam Filipin di kota Kinabalu ini dikunjungi ramai, popular sebab-sebab yang tadi itulah. Nah guys, siapa yang belum pernah datang ke sini, try datang ke sini dan nikmatilah keindahan, kemantapan dan juga kemeriahan di sini guys. Tetapi walau bagaimanapun, karena ini musim pandemik, kita jaga kita, SOP kena ikut ya guys. Okay guys, terima kasih karena menonton, sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri, bye bye.